Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zia dalam acara Salam Pramuka. Ya, selamat siang. Di sebelah saya sudah ada dari delegasi Kingdom. Untuk hasil persidangan tadi itu gimana kak ya? Sebenarnya tadi saya bukan dari ketua delegasi ya, saya adalah anggota delegasinya. Jadi ketika ada persidangan, para delegasi itu dipisahkan. Jadi saya ada di bagian lain, cuman yang saya tangkap waktu persidangan khusus delegasi saja itu ada pemaparan tentang pendanaan iklim, soal pangan, soal konsumsi, soal loss and apa ya gitu kan. Jadi di situ pada intinya kita membahas dari LSM, negara delegasi dan juga versi yang hadir bahwasannya pendanaan dana untuk pangan itu sangat minim. Jadi tidak ada pendanaan khusus untuk pangan di negara-negara tertentu atau pendanaan khusus pokoknya. Dan juga bisa disimpulkan bahwa
para LSM ingin meningkatkan tentang pendanaan di pangan yang dimana pangan itu sangat tidak terlihat. Jadi banyaknya itu mengarah ke climate crisis atau ke bencana-bencana, kenaikan suhu dan juga penanganannya, mitigasi atau adaptasi. Tapi banyak yang lupa soal pangan, soal yang kita butuhkan, soal konsumsi yang kita lakukan setiap hari, itu terlupakan. Dan LSM itu ingin menyadarkan semua pihak bahwa pangan itu penting. Jadi tadi pada konferensi yang saya lalui, yang saya hadiri adalah seperti itu. Untuk apakah kakak punya saran untuk kedepannya itu ingin dibicarakan jika nanti akan dimulai lagi nih persidangan untuk dari delegasi yang di dalam, Pak? Soal apanya dulu ini agak soal tentang pangan tadi, Kak. Baik. Jadi kalau dari konsep event ini udah bagus ya, tentang pendanaan iklim. Tapi ya kita pendanaan iklim itu kan general ya, banyak. Jadi pendanaan itu bisa masuk sektor apa saja, tidak ada khusus-khususnya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita lebih memfokuskan apa yang akan kita kaji lebih dalamnya lagi supaya pembahasan itu tidak mengarah kemana-mana. Terima kasih Kak Maulana. Ya, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore dan salam pramuka. Nah, di sini saya udah ketemu nih salah satu dari orang yang berpengaruh pada event ini. Ya Kak, silakan diperkenalkan diri. Hai, nama aku Anissa Putri, tapi biasa dipanggil Caca. Aku merupakan panitia merangkap Presiden Mokop 2028. Nah, kakak di sini tuh gimana sih perasaan kakak gitu? Udah beres nih di tiga ini. Aku senang banget mewakili panitia-panitia yang lainnya, juga berterima kasih banget sama pesertanya. Acaranya seru banget karena pesertanya aktif semua, mulai dari delegasi negara, terus dari LSM sampai persnya juga hebat-hebat banget. Jadi kita semua benar-benar bangga dan senang banget dengan acara ini. Oke Kak, untuk harapan kakak untuk Mokop selanjutnya nih Kak, apa itu Kak? Harapannya semoga pesertanya bisa lebih aktif lagi dari Mokop tahun ini. Walaupun yang ini udah aktif banget, tapi peserta tahun berikutnya semoga lebih aktif, lebih kritis lagi. Terus harapannya peserta Mokop 28 gak putus, tetap keep in touch, dan supaya kita bisa bertukar informasi dan hal-hal yang lain. Terima kasih ya Kak Caca ya, udah nyempatin waktunya nih untuk kita untuk berbincang-bincang dikit ya Kak ya. Ya, selamat sore dan salam pramuka. Kak, cukup sampai di sini salam pramuka hari ini. Saya Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.